kalau kereta api sekarang ini memberhentikan atau membatalkan perjalanan KA, baik keberangkatan dari Daop 6 Solo maupun Jogja, maupun kereta api yang melintas di wilayah Daop 6 ini, semata-mata bukan tujuan kami, tapi tujuan kami adalah untuk ikut serta mendukung pemerintah dalam memberantas pandemi COVID-19 yang saat ini masih mewabah di negara kita. Ini kemarin kita batalkan sampai akhir April. Kemudian saat ini ada susulan telek dibatalkan sampai akhir Mei. Begitu. 31 Mei. Untuk jarak dekat ada pemerahan keberangkatan. Jadi untuk jarak dekat ini ada KA lokal Pramek maupun KA Batara Kresna, juga saat ini sampai akhir April nanti kita batalkan untuk KA Batara Kresna ya, relasi Purwosari sampai dengan Wonogiri. Kemudian untuk Pramek, perjalanan Pramek itu yang semula ada 21 trip, kita pangkas menjadi 4 kali 2 trip. Saya tetap pakai Pramek karena ya pilihan saya sendiri daripada nyetir motor. Soalnya Pramek lebih enak, cepat, dan ya fleksibel lah. Operasional kereta api off ya, katakan seperti itu, banyak yang batal, tapi teman-teman kita tetap banyak pekerjaan seperti yang di Dipo ini, perbaikan rutin, perbaikan lokomotif dan kereta, kemudian juga yang bagian prasarana ini kita lihat sendiri di lapangan tadi, banyak yang perbaikan rel, mecok, kemudian ada juga yang membenahi rel-rel maupun persinyalan. Saya ke Klaten mau pulang ya. Oke. Setiap hari dilaju. Saya cuma libur, jadi saya ke Jogja mana aja. Kalau jumlah gerbong yang parkir, kita memang cukup banyak ya, karena kereta api keberangkatan dari Daop 6 ini cukup banyak, ada Sancaka, kemudian ada Lodaya, Argolawu, Argotibangga, dan lain-lain, ini memang cukup banyak. Tapi tempatnya tidak hanya di stasiun besar Yogyakarta, kita tempatkan di stasiun Lembuyangan, kemudian ada di bagian di stasiun Rewulu, di Solo Balapan, atau di tempat-tempat stasiun lain supaya tidak mengganggu operasional kereta api yang lain.